penyakit jantung bawaan yang terjadi di Indonesia kurang lebih 40 ribu per tahun. Bapak Ibu dapat bayangkan begitu banyak anak-anak kita yang mengalami penyakit jantung bawaan. Dan hanya sekitar 5% dari mereka yang dapat ditangani dengan baik. Karena apa Bapak Ibu? Karena sebagian besar dari penderita adalah mereka dari keluarga sangat sederhana. Apa yang dapat kita lakukan? 1% donation adalah salah satu program yang diberikan oleh Nuskin agar kita dapat memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami penyakit jantung bawaan. Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu sekalian, berikanlah 1% donation dari komisi yang Bapak Ibu dapatkan, karena hal ini dapat membantu banyak. Apa yang kita lakukan akan membantu mereka yang mengalami penderitaan jantung bawaan. Bapak Ibu, sekali lagi, mari bersama-sama kami berikan 1% donation dari komisi Bapak Ibu agar kita bisa berbuat untuk Indonesia menjadi lebih baik.